kanser kepala dan leher merupakan sejenis kanser yang kerap juga terjadi di Malaysia. Sebenarnya kanser kepala dan leher ini adalah antara 5 kanser yang utama yang terjadi di kalangan masyarakat di Malaysia. Ini adalah menurut statistik yang telah dikumpulkan dalam statistik kanser kebangsaan pada tahun 2007. Jika dilihat, kanser yang paling kerap terjadi di kalangan rakyat Malaysia adalah kanser nasofaring, di mana hampir 400 pesakit mempunyai kanser nasofaring di serata Malaysia dalam masa setahun. Jadi, simptom-simptom ataupun gejala utama pesakit di mana pesakit-pesakit yang didiagnos menghadapi kanser kepala leher ini, dia banyak berkait rapat dengan organ pertama yang terlibat dengan kanser. Jika dilihat di perspektif kanser nasofaring, kita dapat lihat di mana gejala-gejala awal pesakit adalah pendarahan daripada hidung, penyumbatan hidung serta kekurangan deria pendengaran di sebelah bahagian telinga. Jadi sekiranya terdapat gejala-gejala seperti ini, pesakit-pesakit seharusnya mendapatkan rawatan awal dengan pakar-pakar perubatan, pakar daripada kalangan otorhinolaringologi, kerana pakar-pakar ini sahaja yang dapat melakukan pemeriksaan endoskopi untuk mendiagnos pesakit dengan kanser nasofaring. Pengesanan awal penyakit kanser nasofaring ini adalah amat penting kerana sekiranya kanser dikesan pada tahap awal, ini menyebabkan rawatan yang diterima oleh pesakit itu membuahkan hasil yang lebih baik dari segi jangka masa panjang. Contohnya, pesakit dapat sembuh sepenuhnya daripada masalah kanser ini dan tiada memerlukan rawatan pembedahan yang major. So, sekiranya pesakit datang di tahap yang lewat, kebanyakan masanya doktor pakar akan menyarankan supaya pesakit menjalani kedua-dua rawatan, iaitu rawatan pembedahan dan juga rawatan radioterapi serta kemoterapi. Secara umumnya, terdapat beberapa pesakit yang berisiko tinggi untuk mendapat kanser kepala dan leher. Risiko utama adalah dari segi kekerapan menghisap rokok. So, ini adalah risiko yang sangat penting di kalangan rakyat Malaysia kerana kebanyakan masyarakat di pertengahan umur suka menghisap rokok, dan bukan itu sahaja, mereka mengalami ketagihan untuk menghisap rokok, dan merokok pada kadar yang tinggi iaitu melebihi 5 batang sehari adalah faktor risiko utama untuk mendapatkan kanser di kawasan kepala dan leher. Ini termasuk kanser-kanser yang utama seperti kanser lidah, kanser hidung dan juga kanser nasofaring. Selain daripada itu, terdapat juga faktor-faktor risiko yang lain, contohnya mengunyah daun sirih yang merupakan faktor utama untuk faktor risiko utama untuk kanser lidah. Kanser-kanser jenis yang lain mempunyai faktor risiko yang lain dan lebih targeted kepada jenis kanser yang terlibat. Salah satu kanser kepala leher yang mudah dirawat di peringkat awal adalah kanser peti suara. Kanser peti suara ini adalah sejenis kanser yang mudah dikesan pada peringkat awal kerana gejala utama yang dialami pesakit adalah perubahan suara. Jadi sekiranya jika seseorang pesakit mengalami perubahan suara yang tidak berubah menjadi normal selepas 2 minggu, pesakit dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor pakar otorhinolaringologi untuk mendapatkan pemeriksaan endoskopi. So, perubahan suara ini dia adalah sesuatu yang sangat fizikal dan sangat mudah dikesan oleh pesakit. Jadi, saya menggesa masyarakat yang mengalami perubahan suara melebihi 2 minggu untuk mendapatkan rawatan segera. Contohnya, pesakit ini dia merupakan seorang guru di mana dia mengalami perubahan suara selama sebulan. Suaranya didapati tidak keluar pada seketikanya dan beliau dapati agak susah untuk meneruskan pengajaran untuk melebihi dalam jangka masa yang melebihi 1 jam. Jadi setelah pemeriksaan endoskopi dilakukan, pesakit ini dijadualkan untuk membuat pembedahan. Di dalam pembedahan ini, saya telah membuang ketumbuhan yang terdapat di peti suara. So, jika kita lihat di sini, terdapat ketumbuhan kecil di peti suara di sebelah kanan dan terdapat beberapa perubahan awal kanser di peti suara di sebelah kiri. So, pembedahan membolehkan kita mengeluarkan kanser tersebut secara tepat
Jadi selepas kanser tersebut dibuang, struktur-struktur yang normal dapat dipelihara supaya pesakit dapat mempunyai kualiti suara yang memuaskan even selepas daripada operasi. Jadi cikgu ini telah dapat mengajar semula di sekolahnya dan sekarang ini masih lagi menjadi guru yang aktif mengajar. Selepas ini kita akan tunjukkan beberapa video untuk pesakit ini yang telah kita ambil selepas daripada operasi. Okey. So ini adalah video pesakit yang diambil selepas daripada operasi. So kita dapat lihat tiada lagi ketumbuhan yang terdapat di peti suara dan pemeriksaan ini dilakukan dengan pemeriksaan autofluorescence di mana terdapat cahaya yang khusus untuk melihat sekiranya terdapat sel-sel kanser yang masih tinggal dalam badan pesakit. Jadi contoh ini menunjukkan bahawa kanser peti suara sekiranya dirawat pada peringkat awal dapat memberikan hasilan yang bagus kepada pesakit, bukan sahaja dari segi kualiti hidup pesakit dan dapat pula sembuh daripada kanser ini sepenuhnya. Datanglah berjumpa dengan pegawai perubatan yang terdekat sekiranya anda mengalami apa-apa perubahan ataupun simptom-simptom yang boleh mencadangkan anda mengalami kanser kepala dan leher. Kanser kepala dan leher sekiranya dikesan pada peringkat awal boleh dirawat dengan sepenuhnya.